membuat satu keputusan yang benar dari Pak Jokowi pada saat itu ketika melakukan groundbreaking untuk pembangunan MRT. Sejak saat itulah sebetulnya telah diletakkan dasar sistem pembangunan transportasi berbasis kereta dan bis. Dan kemudian sekarang diikuti oleh PT KAI dengan mengembangkan komuter lainnya. Dilanjutkan juga dengan membangun LRT oleh Pak Ahok. Dan kemudian merevitalisasi sistem transportasi Jakarta yang berbasis bis. Dan kita langsung sediakan bis-bis yang berstandar internasional. Kemudian kita mengajak bergabung moda angkutan yang sudah ada sekarang ini, baik itu Kopaja maupun Metro Mini. Karena minibis ini akan diharapkan bisa menggandeng terintegrasi dengan Transjakarta untuk melayani warga yang ada di pemukiman-pemukiman. Karena tidak semuanya bisa langsung ditampung dengan bis yang besar. Inilah perubahan mendasar. Dan ini kita harapkan kalau konsisten, bayangan kami tahun 2020 sudah ada perubahan secara mendasar, apalagi kalau IRP itu 2018 sudah bisa difungsikan. Terkait dengan itu, sebagai konsekuensinya, maka kita sudah letakkan pembangunan untuk pedestrian, untuk memperbesar trotoar-trotoar kita dan menyediakan jalur sepeda. Ya. Standar kita, supaya Jakarta ini mempunyai trotoar yang lebar, yang rindang, dan di samping itu ada satu jalur sepeda. Sekarang telah tumbuh komunitas-komunitas bike tour. Dan ini saya seringkali kalau Sabtu Minggu bersama-sama dengan mereka dan dia menyampaikan, Pak, kapan ada jalur sepeda? Kami lebih suka ke kantor itu naik sepeda. Saya punya staff yang juga ke kantor naik sepeda dan dia khusus membeli sepeda lipat. Ada sepeda lipat ya. Ya, yang dia bisa bawa ya, itu masuk di komuter lain. Ya. Nah, inilah yang menginspirasi tadi saya sampai kepada Pak Budi, bis wisata kita sudah banyak. Maka rubah desainnya yang bawah itu khusus sepeda. Tempatkan itu nanti akan nongkrong misalkan di wilayah perbatasan Bekasi, perbatasan lagi Tangerang, Depok. Dia akan masuk ke kota dan setelah itu mereka naik. Jadi begitu kira-kira. Nah, saat ini sedang diintegrasikan antara sistem yang dikelola oleh kami, BUMD kami, baik Transjakarta, MRT, dan Jakpro, dengan LRT, dengan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, dia juga membangun LRT, dia juga membangun komuter lain. Makanya kita duduk bareng, saya ingin sistem transportasi kita itu tunggal. Pembayarannya juga tunggal. Ya. Dengan cara seperti itu, siapapun, kita kan sama-sama institusi pemerintah nih ya, siapapun yang membuat itu selalu terintegrasi, ya, terkoneksi satu sama lain. Saya sampaikan pada Anda semua, ada beberapa kawasan yang nanti sangat sibuk. Ya. Salah satu kawasan yang paling sibuk, tempat pertemuan itu adalah di Duku Atas. Makanya kita akan tetapkan jalur-jalur TOD, Transit Oriented Development. Kita tetapkan di situ, kita bikin desainnya. Sekarang ini sudah kita letakkan. Nah, saya ingin semua pembangunan sistem transportasi ini dengan infrastruktur itu terintegrasi dan paralel. Tidak menunggu ini selesai baru ini, ini selesai baru ini. Makanya kami dorong kemarin itu setelah MRT fase 1 selesai, Lebak Bulus Senayan, ini akan langsung ditetapkan lokasi trase antara
Senayan ke Kampung Bandan sehingga terintegrasi, ya. Kemudian sampai ke Banten nantinya. Saudara, yang perlu saya sampaikan adalah Jakarta ini harus berubah. Kita sudah terlambat membangun, meletakkan dasar sistem transportasi itu lebih dari 30 tahun. Sudah sangat terlambat. Tapi daripada kita tidak berubah, sekarang kita letakkan itu. Ini khusus-khusus sistem transportasi. Inilah yang digagas sekali lagi oleh Pak Jokowi, dipertajam, dilaksanakan dengan keberanian oleh Pak Ahok, dan sekarang saya yang menutup. Termasuk kalian juga harus melihat pembangunan simpang susu Semanggi itu juga untuk mengantisipasi itu. Ya. Dan saya juga melihat di sana, kalau di sana itu sudah mulai berkurang kemacetan di sekitar Semanggi. Ya. Ini. Pak, kalau program yang terkeluar gimana pada di sisanya, Pak? Trotoar kita tidak mungkin 5 tahun kelar. Kita punya, sekali lagi, 1.300 kilometer, bayangkan. Ya. Kami baru membangun, mungkin belum ada 10%-nya. Oleh sebab itu, untuk pembangunan trotoar, kami fokus ke beberapa titik yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan utilitas melalui sistem cantik. Sehingga yang kita fokuskan ini adalah beberapa ruas jalan itu langsung sekarang dibangun main pool untuk sistem utilitasnya, ya. Dan kita berharap, tentunya kalian juga berharap, supaya ke depan tidak ada lagi pola gali lubang tutup lubang. Setelah selesai, bongkar lagi, dan tiang serta kabel-kabel itu berserabutan di atas. Ini konsepnya. Pak, ini sebenarnya berlakunya udah di daerah mana aja, Pak? ERP di Indonesia belum ada. Jujur aja, ya. Jujur aja belum ada. Yang ada itu Singapura ada. Mana lagi? China ada. Mana lagi? Negara-negara Eropa sudah ada. Indonesia belum ada. Makanya agak lamban. Karena aturannya juga kita harus bikin. Kita kan seringkali terlambat, ya. Jadi belum. Tapi mudah-mudahan 2018 sudah bisa. Saya masih belum mendapatkan siap. Saya meminta harusnya dapat kajian. Begini, khusus untuk Ancol, coba kalian buka sejarah. Pada saat Bung Karno membuka wilayah ini, pemikiran ini, tahun-tahun 60-an, saya lupa ya. Bung Karno itu juga menginginkan ada pantai yang bagus di Jakarta yang bisa dihasilkan. Kan itu. Nah, maka dari itu, saya sampaikan sekarang, bisa enggak? Tolong dikaji. Nah, saya tahu bahwa Ancol kami punya 72%, dia sudah TBK, tolong dikaji. Ya. Dikaji misalkan parkirnya menggunakan rokok. Ya enggak? Ya begitu ya. Ya, lebih mahal. Kemudian pasar seni itu akan hidup. Kuliner-kuliner itu akan hidup. Itu juga pendapatan bagi Ancol, dari sisi retribusi. Itu enggak? Ya, ya. Jadi jangan hanya dipikir apa nanti masuk satu kepala 25.000. Tapi coba hitung juga apa namanya, multiplier efeknya. Kemudian, karena dia gratis, maka wahana-wahana yang ada, dia akan masuk. Pasti membayar. Nah, tolong dihitung. Termasuk sistem pengamanannya seperti apa. Ini masih akan menunggu kajian ya, Pak. Belum tanggal 14. Saya tunggu tanggal 14 kajian seperti apa. Pak, program yang belum selesai di pemerintahan Bapak ini diharapkan dapat dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya itu apa? Tentu saja masih banyak yang belum selesai ya. Terus saya sampaikan, bangun Jakarta ini sekali lagi 5 tahun itu belum cukup. Karena persoalannya sangat kompleks. Ya. Maka paling tidak dibutuhkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu pun harus tetap berkelanjutan. Ya. Ya, nah, tidak boleh terpotong. Makanya masih banyak. Tadi sampaikan ya. Oh, apa contohnya? Yang belum. Tadi saya ngomong transportasi. Apa contohnya?
normalisasi sungai. Apa contohnya? Pengolahan sampah. Apalagi penataan trotoar. Apalagi pengaturan ducting. Iya enggak? Ya kan, kan gitu kan? Apalagi hunian. Kan begitu kan? Banyak pekerjaan. Tetapi sekali lagi kita harus fokus. Yang dikerjakan Pak Jokowi, Pak Basuki, saya, kita fokus untuk membenahi persoalan-persoalan yang penting dan menjadi problem utama Jakarta. Apa tadi saya sampaikan? Transportasi. Normalisasi sungai. Sungai-sungai lihat, kita bersih-bersih. Normalisasi waduk, situ, embung. Ya, membuka banyak ruang publik, ruang bermain, ya. Makanya ada 292 air petra. Kita harus fokus. Karena kalau kita kerjain semuanya, ya, apalagi cuma tidak dengan sepenuh hati dan tidak tuntas, malah jadi problem.